Halo teman YouTube semua, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial seputar WhatsApp, yaitu cara mengirim video secara real time atau secara langsung di WhatsApp. Ini adalah fitur baru di WhatsApp ya, mungkin kalian masih belum banyak yang tahu caranya. Bagi kalian yang penasaran dengan caranya, silahkan simak videonya sampai selesai biar paham. Sekarang langsung saja ke caranya, kita buka WhatsAppnya ya. Nah, di sini silahkan kalian pilih mau mengirim ke siapa video real time-nya ini. Sebagai contoh, saya akan mengirim ke teman saya ya, yang ini. Nah, di sini caranya untuk mengirim video secara real time ini atau secara langsung, silahkan kalian klik tanda mikrofon di pojok kanan bawah ini ya, kalian klik. Nah, di sini otomatis berubah ya menjadi gambar video. Caranya di sini silahkan kalian klik dan tahan ya. Ini sudah bisa merekam video secara langsung ya. Untuk menguncinya di sini silahkan kalian geser ke atas ya. Gambar video ini silahkan kalian geser ke atas. Nah, otomatis terkunci. Lalu untuk membalikkan kameranya atau memutar kameranya, kalian klik yang tombol yang ini ya. Nah, ini kamera belakang. Kalau mau ke kamera depan, kalian klik lagi ya tombol yang ini. Lalu untuk menjedanya, kalian klik tombol yang merah ini ya, yang di tengah ini. Ini fungsinya untuk menjeda. Tapi di sini durasinya hanya bisa 1 menit ya teman-teman, tidak bisa lebih. Di sini kalau misalkan kalian sudah membuat video real time-nya ini, langsung saja kalian klik kirim ya, tanda yang ini yang biasa, kalian klik kirim. Nah, di sini otomatis sedang mengirim ya video real time ini. Kita buka ya, atau kita play ya. Nah, ini videonya ya teman-teman, bisa kalian lihat. Tapi cara ini hanya bisa dilakukan di WhatsApp beta ya teman-teman. Bagi kalian yang WhatsAppnya belum menggunakan WhatsApp beta, silahkan kalian update dulu ya WhatsAppnya ke versi yang beta. Cara untuk mengupdate-nya yaitu kita keluar saja dulu dari aplikasi WhatsApp ini. Nah, untuk mengupdate ke versi WhatsApp beta ini, kita pergi ke Google Chrome ya. Kita pergi ke Google Chrome atau ke browser HP kalian ya, terserah memakai apa. Di sini saya memakai Google Chrome. Nah, di sini di kolom pencarian kalian ketikkan WhatsApp beta, lalu kita cari. Selanjutnya di sini kalian klik yang paling atas ini ya, play.google.com, yang ini yang paling atas ini ya, kalian klik. Nah, di sini selanjutnya kalian klik yang ini ya, download it on Google Play, yang warna biru ini ya, kalian klik. Nah, di sini silahkan kalian klik update ya. Kalau sudah diupdate, WhatsApp kalian otomatis sudah berubah ke WhatsApp versi beta. Nantinya bisa menggunakan atau bisa mengirim pesan video secara real time seperti tadi ya. Jadi seperti itu teman-teman caranya ya. Sekian dulu teman-teman ya, semoga bermanfaat.